Friends, yuk kenalan dengan teman yang satu ini. Adalah orangutan. Orangutan merupakan sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu. Hewan ini dapat ditemukan di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Nama orangutan diambil dari bahasa Melayu. Uniknya, orangutan memiliki unsur kerabat dengan manusia berdasarkan tingkat kesamaan DNA sebesar 96,4%. Ciri-ciri orangutan memiliki tubuh yang besar, leher yang besar, tidak memiliki ekor, dan memiliki lengan yang panjang dan kuat. Sedangkan, kaki orangutan ini terbilang pendek, friends. Tinggi orangutan ini hanya sekitar 1,5 meter, dengan berat sekitar 50-90 kg. Mereka memiliki indera yang sama seperti manusia, friends, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Tangan mereka juga memiliki 5 jari yang terdiri dari 4 jari panjang dan 1 ibu jari, dengan susunan yang sangat mirip dengan manusia. Orangutan ini termasuk ke dalam hewan omnivora. Meskipun begitu, sebagian besar orangutan hanya memakan tumbuhan dan buah-buahan. Saat ini, spesies orangutan sedang menjadi objek pelestarian oleh berbagai upaya konservasi. Hal ini disebabkan karena menurunnya angka populasi hewan ini di habitat aslinya, friends. Perambahan hutan, perburuan dan perdagangan menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup si orangutan. Setiap tahun, angka populasi orangutan semakin merosot, friends. Data dari Persatuan Internasional Konservasi Alam pada tahun 2016, spesies orangutan Kalimantan sangat terancam punah. Bahkan, jumlah populasinya sudah mulai menurun sejak tahun 1999. Selain itu, spesies orangutan Sumatera lebih terancam kepunahannya yang diperkirakan hanya tinggal sekitar 12.000 ekor. Duh, friends, kasihan sekali ya teman yang satu ini. Oleh karena itu, mulai sekarang sebaiknya kita ikut serta dalam upaya pelestarian hutan ya. Jangan sampai semua hutan kita dirambah, sehingga tidak ada lagi tempat untuk orangutan tinggal.